serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Yana wa Maulana Muhammad. Amin amin ya Allah ya Rabbal last night. Ayo Roma meningkatkan kualitas ibadah kita Allah hanya untuk di dalam masjid dan zikir Allahu an. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadhana. Allahumma ka'afun karim wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Allahu akbar, Allahu akbar. La in jungle Indonesia eat this but the Indian island all the way. Let's see. Apal lagi, selagi masih balik hebohnya makanan ini, ternyata di balik itu ada bu yang banyak berjuang ya. Kita langsung acut. Ini saya pengen tanya nih, ini makanannya berlimpah banget ya, dan ini tentunya tidak lepas dari ibu-ibu karena mereka itu yang peran ibu-ibu di belakang layarnya itu yang tidak pernah kelihatan. Terima kasih Mas Syarif yang sudah sangat rajin mempublish kehidupan dinamika masyarakat muslim Indonesia di Philadelphia, terutama di Al-Falah ini. Jadi selama Ramadan, seperti biasa setiap tahun kita organize ibu-ibu ini, para pengurus dan juga jamaah mengorganize dengan baik siapa yang masak setiap hari. Jadi semua jamaah berpartisipasi willingly dengan sukarela, kita buat kalender hari ini siapa aja, besok siapa aja. Jadi sebelum Ramadan kita udah set up seperti itu. Jadi Ramadan kita hanya menjalankan. Jadi sebelumnya sudah dipersiapkan oleh panitia Ramadan yang terdiri dari pengurus dan juga para jamaah. Alhamdulillah ini adalah malam Sabtu, Sabtu malam yang terakhir kita untuk Ramadan tahun ini. Sejauh ini semuanya berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Atas nama semua pengurus Masjid Al-Falah, kita mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para jamaah yang telah ikut berpartisipasi sebagai yang menyumbang makanan ataupun yang hanya datang untuk menikmati bersamaan kita di Al-Falah ini. Semua partisipasinya besar dan kecil sangat-sangat kami hargai. Kita beralih, Mbak Tia. Mbak Tia, gimana kesan-kesannya, terus terangkan yang lain-lain untuk terutama di belakang layar tuh tampak ada yang nyuci, ada yang bersih-bersih. Itu kan ibu-ibu yang banyak yang saya lihat ini ibu-ibu nih ya. Dan bapak-bapak juga gitu, tapi tentunya di belakang layar juga ibu-ibu berperan serta. Itu lagi yang saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Martabak Oke yang setiap hari menyediakan menu martabak tahu isi untuk semua jamaah Al-Falah. Setiap hari kita sediakan menu utama kurma, itu setiap hari udah pasti, dan jajanan-jajanan pasar itu ibu-ibu itu secara sukarela maupun tanpa mengisi jadwal tapi tetap bawa untuk memeriahkan takjil. Harinya ada bubur, kolek, dan gorengan-gorengan. Dan kita ada kerjasama, siapa yang menyediakan, ibu-ibu, dan siapa yang bersih-bersih. Itu lain lagi orangnya. Jadi kita kerjasama siapa yang buka, siapa yang tutup gitu. Jadi semua bersih, lancar, aman, semua kerjasama yang baik. Terima kasih juga untuk para chef yang menyediakan kita makanan setiap harinya. Ada Mpo Ida setiap hari, Ibu Retina, Sulanga Cafe, dan para jamaah tentunya yang pintar-pintar masak. Dan atas nama para pengurus, pengurus boardnya ataupun pelaksana hariannya, pada kesempatan ini kami meminta maaf bila selama kita selama Ramadan ini ada tanpa sengaja menyinggung perasaan para jamaah sekalian yang kurang menyenangkan selama kita berinteraksi di bulan yang suci ini. Dan sekarang sebentar lagi kita akan break Idul Fitri dan kami mengharapkan semua jamaah untuk di Al-Falah yang insya Allah akan kita laksanakan di FDR Park seperti biasanya. Pak Jenal, saya melihat para jamaah ini begitu kompak dan rukunnya ya. Ini komentarnya bagaimana nih terhadap jamaah yang luar biasa ini?
Terima kasih Pak Tani. Pada kesempatan ini saya melihat bahwa kembangan kita di Ramadan 1445 Hijriah ini begitu antusias para jamaah yang mana datang bukan hanya orang Indonesia semata, tetapi dari berbagai saudara kita yang masuk ke Al-Falah ini. Untuk tujuannya tidak lain adalah untuk menunaikan ibadah sholat dan ibadah iftar juga benar bersama sebagai bagian daripada ibadah kita menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan saya khususnya merasa bangga kepada seluruh pengurus Masjid Al-Falah yang telah bahu-membahu untuk membawa Al-Falah ini ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengurus Masjid Al-Falah ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh jamaah Masjid Al-Falah yang rajin hadir dan yang jarang hadir dan semuanya yang hadir lah istilahnya pada malam kali ini. Alhamdulillah semuanya berkah, ramah dan santun gitu ya istilahnya. Di sini juga bersih-bersih bersama, kerja sama dari tim, dari jamaah, pengurus semuanya involve dalam kegiatan. Dan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang non-muslim nih yang mau udah join. Mereka dengan hati terbuka mau datang sini merasakan indahnya Ramadan. Bukan hanya untuk orang muslim tapi non-muslim merasakan juga. Begitu, saya ingin mengucapkan mohon maaf juga jika banyak kesalahan, kekurangan. Insya Allah semuanya tertutupi dengan kebahagiaan yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tani. Ya, selamat. Iya, ya, sehat. Alhamdulillah. Barokah. Hari ke-28. Halo, ibu-ibu yang ngantri, rajin. Masya Allah, kita lihat. Mbak, apa kabar? Lama gak pernah ketemu loh. Alhamdulillah. Wilujeng. Masya Allah. Ya. Oke. Insya Allah, sahabat-sahabat sekalian, puasa hari ke-28 tampak jamaah Masjid Al-Falah yang datang semakin banyak. Ya. Masya Allah, bapak-bapak, makannya sungguh nikmat. Maaf. Wow. Puasa hari ke-28 makin meriah. Kapan kemarin? Kemarin lalu. Makan, pokoknya. Siap. Masya Allah, luar biasa berkahnya ya. Terima kasih ibu-ibu yang telah masakin bapak-bapak. Sama-sama barokah semuanya ya. Wow, makanannya enak, enak di Jeddah ya. Oh, Masya Allah. Nah, ustadznya kita nih, Masya Allah ustadz. Kok belum ngambil makanan, Tad? Pemimpin itu harus terakhir. Kenapa? Ya kita biar merasakan gitu. Harus merasakan akhir-akhir, jangan memimpin di awal mulu, jangan. Kita harus merasakan yang akhir-akhir juga. Amin, ya. Amin, amin. Biar lebih berkah, karena yang terakhir itu biasanya berkah dapatnya. Amin. Lebih banyak pahalanya. Amin. Oke, jangan lupa di subscribe Pak Syarif, Pak Tani. Ya, tampak yang sudah makan karena penuh, jadi makannya di lantai. Ayo, selebriti lewat. Luar biasa ya, hari ke-28 jamaah semakin ramai. Oh. Silakan. Alhamdulillah barokah. Harus hati-hati. Masya Allah. Allahumma la ilaha illa anta